kita lihat lari antar kota antar provinsi. Dari sebelah kiri berbahaya, jepret. Kita udah friendly match lawan Onjabar, Persita, Borneo, Persipura, udah banyak. Lawan Rans belum? Lawan Rans belum. Ada rencana enggak lu beli? Kita mau ngasih surat sama GBK supaya dikasih fasilitas ketiga Pak. Ya. Kayak tandu kemarin kita mau ngangkat nggak ada. Betul. Di depan gua nggak tahu mau ngapain nih. Gua takut salah karena pernah kejadian juga beberapa tahun yang lalu ada yang patah, ada coba benerin di put, malah muter kakinya. Kalau ada terjadi sesuatu yang terjadi, bikinlah mereka tiba-tiba pingsan, kita nggak ngerti kenapa. Ya. Dia tergeletak aja. Percayanya. Gimana tadi permainan? 3 kali main udah ya? Kita udah friendly match lawan Onjabar, Persita 3 kali? Borneo, Persipura, udah banyak. Berapa kali menang? Persipura menang 1-0, kalah lawan Borneo 1-0, Bayangkara seri 2 sama, lawan Persita seri 0-0. Lawan Rans belum? Belum. Jangan. Nanti 4 kali main, baru sekali kalah. Rans berapa kali? Rans 2 kali main yang gua tonton? Iya kalah semua. Sebenarnya kekurangannya itu menurut gua Rans bagus. Dikit kali doang latihan. Harusnya sering. Iya latihan loh. Loh papresnya? Lu kenapa? Ya baru 1 kali kan dikali doang. Harus sering. Nah kan gua ga main, ngapain gua latihan? Motivasi dari Yudika ke pemain lain. Di sini aja udah salah gitu. Cara. Masa motivasinya dari gua? Presi ininya penyanyi nomor 1 siapa? Sukses. Judika. Oke, okay, misalnya ya, sampai okay. Di atas tuh butuh perjuangan ya. Ya ini kan permainan bola, bukan lomba nyanyi. Sama. Ada basic. Oh, dia idol siapa? Wow, itu. Ada rencana enggak lu beli? Transfer. Kita bisa melihat Raffi. Kita bisa melihat muka-muka bahagia apa enggak. Apa abang ini nih? Abang ini belum nih. Ini mau Budi. Budi Sasono. Ini jadi harus ada memang satu pemain, mantan pemain yang bisa. Ayo dong. Ngelit di sana. Kalau ini nanti kamu mau ajak dulu ke pasar. Kalau ini lu harus jalan kita ya. Urusan sama gua dulu mahal-mahal nih. Oh, maaf siap. Siap aja. Kayaknya apa perlu kata gue itu udah mulai ketua tuh. Sebenarnya tadi ini yang tua ya. Ketua ini tak kita dari kecil udah nonton. Iya gue pas tahu Hamka atau nggak? Jadi saya gue tuh tahu Hamka dari bokap gue. Itu punya Hamka. Itu Hamka itu. Dulu pemain yang paling gue benci. Sekarang jadi teman. Bencinya apa? Kenapa bencinya? Setiap main pasti brengsek dari belakang. Jujur kan? Dan gak ada kasar sama gue. Kasar itu. Sekarang Mas Budi gak ada kasar. Rampas enggak? Tapi lu bisa memanfaatkan seorang Budi Sudarsono. Memanfaatkan dia terakhir melatih. Gimana tuh? Ya. Tapi jangan Budinya aja, Hari Sudarsono juga perlu di. Hari Sudarsono itu komentator basket. Beda. Aduh, nyeri otot. Gunakan balsem cat kaki 3. Kalau kaki 4 adalah binatang.
Kita lihat lari antar kota antar provinsi dari sebelah kiri berbahaya, jepret wal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 
merana, tapi here we go. Kita udah masuk babak pertama tadi. Banyak peluang kita sebenarnya yang ya sia-sia, tapi sebenarnya nggak sia-sia karena kita berusaha untuk main kolektif, tidak egois, gimana caranya bisa kerja sama dan menghasilkan gol. Tadi ada 3-4 kayaknya yang harusnya berbuah gol, tapi nggak. Tidak berbuah gol nggak apa-apa karena kita masih menang 3-0. Tapi udah kosong-kosong. Mas Budi, the best ini. Ini kalau udah ada dia. Sorry, ada beberapa nggak jadi gol ya. Tapi minimal kita udah diajarin cara bermain yang kolektif. Mantap. Gol dan tidak itu kan masalah belakang dulu. Yang TikTok kerjasamanya. Bukan tika-tiki ya. TikTok. Biasanya kalau kuda kan tuk tik tak tik tuk. Ah, ini tuk tik tak tik tok. Soalnya dia brand ambassador-nya TikTok ya. Coba tunjukkan gerakan TikTok yang andalannya. Gimana? TikTok. Pemain bola TikToknya gitu. Lagunya keren, pertama tadinya. Lagunya bisa dilihat. Enggak, gambarnya dilihat. Dibayar pakai smartphone. Dibayar pakai smartphone. Iya, makanya. Sama gue. Cuma gue dua. Kedian kemarin, Sa. Jadi gitu, guys. Kita ngisi tim songnya Rans. Ternyata Iqmal yang main drum ya? Dan kita dibayar pakai sepatunya Hamka sebagai kapten Rans. Ya namanya juga pertemanan. Eh, nih, Pak Dokter tadi belum selesai. Oh iya. Siap. Tadi masih lanjut di sana lah, Dok. Masih ada. Jadi siapapun yang masih mau ikut latihan, kami masih Oke, tadi sengaja kita atur supaya waktunya tetap efisien, yang main bisa teratur kayak gini kan. Kalau enggak tadi udah masuk, enggak kehilangan satu babak kita. Siap. Kalau aku tadi secara teoris tadi udah tahu. Cuman nanti prakteknya belum. Benar. Jadi gua harus kesana dulu, Rok. Harus siap. Selamat bermain. Siap, thank you. Jadi pada ini tuh semua lagi jual diri cari pekerjaan ya. Gua pindah pati enggak apa-apa, enggak masalah. Karena emang kalau orang lain salah, enggak karena artis-artis lainnya pada enggak mau pindah karena kerjanya di Jakarta. Gua memang lagi enggak ada kerjaan. Jadi mau pindah ke mana juga gua ayo aja. Kita juga sebenarnya enggak masalah lo pergi ke Pati, nggak masalah. Cuma kita nggak yakin lo di Pati. Minimal dapat jersey, bego. Makanya gue bikin podcast pemain cadangan, karena aslinya gue pemain cadangan dulu. Oh. Gue waktu sekali-sekali main ini tuh bayar. Udah nonton?
belum tadi lihat. Kita belajar tadi kalau sesuatu terjadi di lapangan kayak kemarin tuh pemain Denmark. Duh, turun Bang Teo aku video. Lagi bisa enggak? Ada apa? Simulasi dong. Oke. Tadi ada yang jatuh rumah apapun di TV. Oke. Mana coba oke. Kenapa gua enggak itu karena yang pernah kan. Iya, lu pernah. Tadi cek dulu mukanya mana, kepalanya mana. Oh, oke biarin aja tuh, biarin. Jangan dong. Rusak nih. Ini lidahnya kan contoh ya, ini edukasi. Jadi yang paling penting adalah kita menilai dulu, dia sadar nggak? Gigi. Lu pura-pura nggak sadar? Sadar. Nah, kalau kita lihat dia nggak sadar, tugas kita adalah minta tolong teman-teman hubungi petugas kesehatan. Oke. Terus. Menilai apakah dia ada henti jantung atau sama henti nafas. Kalau henti jantung, kita cek nadi. Nadi yang paling gampang adalah nadi yang sini. Kita ukur. Ini serius, ini kan lemak banyak, kita CPR. Nah kalau misalnya ada 2 orang, kita langsung jalan nafasnya kita satu orang. Oh, di tengah ya. Orang meyakinkan jalan nafasnya, oke. Okay. Cipok loh. Tapi karena kita zamannya pandemi, tadi udah dibilang sama dokter, kita boleh melakukan kompresi tanpa harus melakukan nafas buatan. Orang jadi pastiin dia nafas gitu ya? Nafasnya kita bisa raba. Nah terus satu orang lagi kita langsung melakukan kompresi. Jadi ini kita ngerabanya ada tulang. Boleh. Ya, boleh raba semua. Iya. Bolong. Ya, bolong. Oke. Okay. Terus ini di sini ada tulang lagi, batas tulang. Iya. Kita ngambil antaranya, di antaranya. Kita pakai tangan yang dominan yang mana? Kalau yang kidal taruh sana. Kalau yang kanan. Nah, terus kita taruh. Cara mijatnya lihat, ada yang di sini terus langsung tekan. Kecepatannya 100 kali per menit. 100 kali per menit. Ini tuh. Set ya, ada 30 per menit. Kita cek itu ngebantu tuh, Dok. Ya, jadi kita yakinkan bahwa jantungnya itu bisa terpompa dengan saya enggak tahu bonekanya masih ada. Ada, tapi enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa ini. Ya, jadi bonekanya saya bawa pulang dong. Itu bonekanya bisa buat. Bus. Kan bisa buat. Kan semua. Ya. Jadi ini teman. Bisa buat praktek di rumah. Kita melakukan pencetan. Enggak selesai kali. Ini bisa buat. Oke, semuanya bisa. Kalau udah sadar udah tinggal aja. Barang gotong. Kalau misalnya tadinya udah itu terus kita miringkan. Yang plus-plus kita gua kasih. Ini bayar.